Pasca viral, ibu dan bayi yang dicat menjadi manusia silver ini menjalani perawatan di Balai Rehabilitasi Kementerian Sosial, Bekasi, Jawa Barat. Saat menjalani perawatan, Satpol PP menemukan fakta baru bahwa bayi yang dicat menjadi manusia silver ini ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan ibu kandungnya. Mirisnya, usai dipinjamkan kepada pelaku berinisial M, sang ibu kandung pun diberi upah Rp20.000 dengan dalih untuk membeli susu sang bayi. Kepala Seksi Penyelidikan Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Muksin Al-Fahri, mengatakan pelaku telah berulang kali menjadi manusia silver dan membawa bayi milik tetangganya tersebut. Namun ketika kita tanya lagi, ternyata itu sudah dua kali. Dan setiap selesai melakukan aktivitas mensilvernya tadi, itu dia mendapatkan uang Rp20.000. Alasannya ini uang untuk anaknya. Sebelumnya, foto bayi yang dilumuri cat dan menjadi manusia silver viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @tangsel_update. Dalam unggahan itu, disebutkan ada anak balita yang dijadikan manusia silver dan diajak meminta-minta di sekitar SPBU Parakan Pamulang pada Jumat lalu. M yang kini tengah menjalani perawatan sudah diancam jika terbukti menjadi manusia silver dan membawa bayi kembali akan dikenai sanksi tindak pidana ringan sesuai peraturan daerah yang berlaku.